tapi dekat ni apa jabatan pendaftaran negara ni, depa tak mau nak buruh bin pak dia tu. Oh, kita boleh ingatkan dia nak tanya apa siapa. Ah, kita boleh terang melalui hukum. Okey, betul macam tanya apa? Saya nak tanya ustaz, ada kena tak kawan-kawan belah mana dia jadi pengarah jabatan pendaftaran? Tolong ustaz, dia kata dia kena pergi tu tuan-tuan. Dia nak tanya kita ada kena tak? Itu yang saya telah nak teris. Hak lain tanya tu tahu lah, kok nu lah, kok ditambah ni dia duk main tak? Dekat-dekat korban ni dia nak tanya pula ustaz. Daging korban kita boleh bagi ke orang kepiak tak? Ni dia duk main dapat loin dalam YouTube, dalam Facebook ni. Tadi saya duk scroll Facebook ni, dia duk main 3-4 kali dah, main. Ni saya nak abang, kita tuan-tuan di negeri Kedah, kita di negeri-negeri hal lain daripada entah berantah orang tu, itu negeri tu. Negeri entah berantah belah tu. Tuan-tuan tahu ke kot tu? Negeri dah besar pun tak boleh happy tu. Saya tak abang negeri mana lah, saya tak abang negeri mana lah. Tuan-tuan, dia negeri sebelah tu. Iskandarmula. Lepa-lepa punya ikut suka lepa lah, kita tak mau nak kata apa lah, tak larang. Nak berkelai ni tuan-tuan ni, tak larang saya nak abang, tak larang saya ingat larang saya nak berkelai. Tak larang. Ayah pun malah dah nak berkelai tuan-tuan, tapi kita je dah darah-darah pahlawan Mak Kilau duk ngariak Ramadan. Dia payah juga lah. Dia tak boleh, dia kalau nak berlawan dia lah. Dia dah darah Mak Kilau ngariak Ramadan. Ni tuan-tuan kalau kerak ni, belah kiri Abdul Kilau, belah kanan Mak Kilau. Jadi darah Mak Kilau mengalir dalam badan ni, dia tak boleh. Jadi darah-darah pahlawan ni, tentang-tentang tak tahu orang pun diam. Pahlawan-pahlawan kata hidup ke tu. Kau diam kan dengan lukuh komoi. Darah-darah pahlawan kata. Orang tanya kita ustaz, daging korban boleh bagi dekat orang kapir lah. Orang bukan Islam nak makan. Saya nak abang boleh dengan syarat tak ada dah orang Islam yang tak kebunuh, tak ada dah orang Islam yang nak lagi benda begitu. Kira kita nak piagih, dia pun kata cukup dah, tak mau orang bagi kat kami pun kami lempak. Itu bagi ya. Buka dalam kitab-kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i. Kalau tak silap saya bisa baca dalam kitab yang kena. Dalam kitab Al-Iqna mazhab Imam Syafi'i. Kita dalam mazhab Imam Syafi'i ni Pak Lomoy, dia ada tertib yang ulama ajak kita nak baca kitab. Kita nak baca kitab, jangan duk pi buka Al-Um terus. Masalah kita ni buka Al-Um, cucu tu Um pun hang baca tak faham. Hang nak pi buka Al-Um tu masalah. Kita kat cucu tu Um ni pun baca tak faham. Tak cucu tu Um. Ni kita baca orang kampung nak main dengan Al-Um tentang apa tuan-tuan? Tentang tak Al-Um. Yang baca Matlahan Badrain pun yang tak faham. Yang baca Kashful Lisa pun yang tak faham. Yang baca Buwiyatul Tullak pun yang tak faham. Yang baca Iqnah pun tak faham. Pergi baca Al-Um. Al-Um tu pula baca hak terjemahan, bukan baca teks asal. Terjemahan. Kalau yang terjemah tu Wahabi, yang baca faham tak Wahabi? Kalau yang terjemah tu Syiah, kami baca, apa tak Syiah? Allahu Akbar. Oh, kita dalam mazhab Syafi'i, kita baca Al-Um. Tuan-tuan, tiba-tiba haram mesin tak ada, pergi bawa bah. Hang bawa lu kereta kecil, biar kena bagi lepas lu. Hang bawa dulu baby, biar kena bagi tak sanggup belakang lu, dia lah. Ni terus pergi bawa bah. Orang pergi KL, hang pergi ke Alam Allah. Orang naik sampai PKN, hang naik Alam Allah. Siapa baca kitab tak ada disiplin? Sebab tu kita masuk ke tuan, Al-Um ni kitab induk. Ni nak abang kat balong. Nak sampai ke kitab induk ni, dia ada disiplin baca kita. Ni Allah, baca Matlahan Badrain tu berharap tak faham bahasa Jawi tu. Hang nak pergi buka kitab induk dan bahasa Arab. Terjemahan. Dalam kitab yang kena, kata apa dia? Yang boleh, kalau tak silap saya kata dan saya lapik. Kalau tak salah bacaan saya,
Tapi saya ingat lagi yang saya buka lagi tak yang kena. Daging korban yang boleh dimakan ditentukan oleh ahlul ibadah. Kita buka ulama syarah. Apa dia yang dikatakan ahlul ibadah? Ulama syarah. Apa dia yang dikatakan ahlul ibadah? Saya ambil perkataan ahlul ibadah yang dihurai di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu oleh Dr. Wahbah Al-Suhaili. Ahlul ibadah ni dia kata, kita nak bagi korban ni, yang pertama ahlul ibadah ni, ahli ibadah ni orang Islam beriman dan bertakwa kepada Allah. Sebaik-baik edaran daging korban, sebab daging korban tu daging ibadah. Tak tahu kalau tuan-tuan reba kita buat ibadah 800, 700, 880 setumpuk, tiba-tiba nak bagi orang bukan Islam makan, tak salah. Kita nak buat kenuri orang bukan Islam nak main, pi beli daging apa masjid rumah, main masak benda yang sama tapi asing, bagi mereka makan. Kalau daging korban kita buat masa hitam, pi beli daging lain, hak lembu juga, sama ada daging import ke, kalau ada duit-duit beli daging tempatan ke, masak juga masa hitam, asingkan. Yang ni untuk rakan-rakan kita orang bukan beragama Islam, apa salah? Ni masalah kita tuan-tuan. Daging korban nak bagi dekat non-Muslim, duit zakat pun nak bagi dekat non-Muslim. Dulu duit zakat pondan pun dia nak bagi, kita jantan lebih pun makan tak cukup, dia nak bagi kat pondan pula. Saya geram ni, dia mula geram ni. Malam saya boleh habak ni, mula-mula ceramah dekat putih, saya nak kira dekat meja. Kita ada rahmat kira tuan-tuan. Tak apa lawan. Bukan tak boleh biar. Darah mat kilau. Bukan darah mat sabu. Mat kilau tu kan. Ni masalah daging korban nak bagi dekat bukan Islam. Duit zakat nak bagi dekat bukan Islam. Oh, kacau tuan-tuan. Dia kacau. Dia nak bagi orang Islam ni makan pergi habis tu. Kau boleh buat tak korban? Buat? Ada apa yang kau? Cekok kan surah kan? Setumpuk apa? 7.5. Murah. Lemu curi kan? Kami mua lepas habis-habis 7.5 ni kerana murah. Saya kena kali murah kan? Tak lemu curi kan? Saya tak beli, tak buat. Saya tak heran nak buat lemu ni murah. Dia pun nak jual yang saya. Dia kata betul kan, dia kata betul, dia kata buat murah nak amalak ke tak? Dia kata balik amalak ke bawah ni buat lah tak? Dia pun curi. 7.5 boleh buat lah. Tuan-tuan nak bincang ipar 80 dia nak buat. Saya nak abang kat tuan-tuan, jangan gemak sangat benda-benda murah ni tuan-tuan ni. Tengok tu dalam Facebook, oh korban 299 ringgit satu tumpuk. Hei tuan-tuan, cuba fikir tengok. Korban ni nak buat di mana? Luar negara. Sampai nama negara tu pun kita tak nak. Yang duk pulut buat tu pasal apa? Pasal yang murah. Eh tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan. Lepas tu saya siapa? Tuan-tuan tak ada tanya lah, ustaz ada buat korban kemoja atau tak ada? Aku buat korban kot dia ya. Saya tahu benda tu saya yang akan urui. Ayah saya urui. Kita tengok depan mata. Kadang-kadang kita bagi duit ke orang balik misalnya, dia buat, dia tak buat, kita tak tahu. Takkan nak ambil gambar, semua boleh ambil gambar. Saya nak abang kata, jangan gemak sangat benda-benda murah ni. Buat korban kat dalam negara ni dulu lah, yang kita puas hati, yang kita boleh pergi tengok dah. Ustaz mereka tak gemak, gampak ni Pak Long. Kita pergi duduk tanah negara luar tu, tak agak gemak pun dengan best semua. Kita dah buat kelangkan pun lebih siap lagi. Orang pun gemak 15 kopi ni dah tak orang jaya. Dia ada kata murah, aku suka. Kalau jaya tak apa, saya tak kata apa. Saya kata kalau diri saya, saya wah-wah tuan-tuan. Korban di Mekah. Hei. Korban di Mekah tuan-tuan. 4 hati 50 minit setumpuk. Hei.
kata dia tak buat. Tak, saya tak kata dia tak buat. Saya kata ragu-ragu. Saya pengalaman 2-3 kali dah tuan-tuan. Dulu saya duk baca khutbah satu masjid di Petaling Jaya. Tiap-tiap bulan saya duk baca. Mai satu orang Arab. Time saya nak tazkirah Arab ni dia mai. Cakap Arab lah, kita pun boleh cakap uduh-uduh, tak kerti dengar. Boleh cakap uduh-uduh, makna saya cakap dia faham, dia cakap saya faham, jadi ya. Dia lah. Kita cakap ada dia orang faham ya. Itu dia cakap kita faham. Cakap dia abang dia ni mai daripada Palestin. Mai ni dia kata nak cari sikit untuk korban, kami nak balik buat korban ni. Kita pun dia mai pula tasbih empat lubuk sama tinggi dengan dia punya banyak. Tak percaya ada pun benar. Tasbih sama tinggi kena tarik tu sama tinggi dengan dia. Bukan tasbih lagu tuntas dia dapat dekat. Ni tasbih ni kena tarik sama tinggi dengan dia. Saya ingat mau kerat tu, dia punya panjang lah, dia kepala letak komuik tu, masuk besurah ni lepas. Dia tak cairah lagi mana. Serban, nampak pakai jubah putih, cairah lagi tak apa. Tak ada apa. Peramuk dari mana, bawa tengah hari tu. Saya ingat tu satu-satu tumpuk 580. Yang main ambil tumpuk, yang main bagi duit sikit-sikit tu pakai Palestin tuan-tuan. Oi, semua nak ada Palestin. Saya pun ada duk kempen tu pada Pak Bubur Bentang Jadah tu. Lepas kita pun bubur lah kita pun Palestin. Ada satu pakcik tu sampai dia bubur, dia tanya saya, ustaz lepas sebelah tak mana ni, ustaz tak perlu duduk di teh, buat teh kepala tu sebelah macam mana. Allah, kat duk gambar ni tengah duk semelih bom letup berdekung, tarik lembu biduk tanah. Kita orang Melayu tuan-tuan yang sebut Palestin ni telur kita pun kalau boleh jemput bagi kat depan kita jemput Palestin. Tuan-tuan saya tak tahu saya, saya dah 4 kilo mengalir dalam badan, jadi tiba-tiba orang saya pun pergi. Saya ingat tengah hari tu saya, yang saya tengok AKK masjid tu duk kira takak yang saya sebelum saya nak balik tu. Mereka kira macam tu duit tu, susun duit RM1, tu susun duit RM5 tu. Takak yang saya tengok tu RM6,000 lebih lah. Palestin, saya ingat RM10,000 dapat. Kena dengan kita pula kempen. Tuan-tuan nak kira pula kempen ni tuan-tuan. Habis-habis saat kita pergi. Malam tu saya habis kuliah satu masjid, AJK masjid tu ajak saya pergi kenal nasi Arab dekat Bukit Bintang. Restoran Tarbush, boleh kan? Pipi tuan-tuan, hak Arab, Palestin pakai baju bah tu, malam pakai seluar jin, ni dia, dia tak siap. Dia tengok-tengok saya tengok-tengok dia. Dia tinggal dengan sisa dia pula. Tak pergi tadi tasbih sama tinggi dengan dia tu. Dia pula. Sempelah saya buat salah dia kata. Dia kata aku pun ke aku yang nak promote. Dah awal masjid bagi semua promote. Aku promote lah. Dia ingat kan dia buat kedai ke apa dengan mendek kita tadi lah tu ni. Heram. Kita duit aduk dalam wallet bagi. Hak duit sebuah hati tu bagi pula. Cekah dengan hari tu beri ya. Palestin. Malam dia kedarah. Sisa dekat Bukit Bintang. Lepas-lepas tu saya keraguan saya tak nak percaya orang tentang. Saya bukan nak hasut tentang dah. Saya tak apa nak percaya. Saya tak kata ada buat iklan umur. Saya kata saya tak apa nak percaya. Bukan kat mereka. Kadang-kadang mereka tu pun lagu saya betul yang benda ni. Mereka pun terkenal. Kita takut itu. Mereka tak bohong. Takut mereka pun terkenal. Sebab tu nak buat, belum buat lah. Ni kamu yang buat nak 750. Ambil, mai tengok lepas boleh. Ambil daging, kita balik, kita bedak sendiri. Puas hati ke tak? Jangan duk kedarah semua balik, duk simpan dalam tiang.
tu bukan anda buat perbahan, anda kena buat semua pembeli kat market lah. Lepas dia cakap, kenyap, daging saya benar daging saya, buah pendapat hilang daging saya. Kalau setumpuk 6 kilo, 6 kilo dia nak balik serumbat letih ayam. Kalau dia kata kena ambil semua, tak ada barang tengah naik. Ni saya ambil 6 kilo tahan setahun, dia kata. Mak anak kedarah ke semua, hang pergi beli dekat market, beli cekik dengan anak bini hang. Ni daging korban. Kena bahagi kepada tiga bahagian. Ni nak abang nak buat korban, belajar. Ni nak buat korban ni, raya 10 hari bulan. Ada ubah hari lagi, maknanya lebih kurang dalam 10 hari lagi lah. Lebih kurang 10 hari lagi. Panggil satu ustaz main malam tu, buat kuliah. Panggil hak 7 orang buat korban tu main. Hak lain pun yang tak main, tak main pun tak apa. Suruh ustaz ni cerita tentang ibadah korban, hukum hakam berkaitan korban. Tolong buat ibadah tahun ni biar peti. Boleh? Boleh. Buat. Betul tak kami duk faham lemah?